Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jipasi TV. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial gimana caranya untuk mengubah tema berbayar dari theme store menjadi gratis di Android. Baik itu buat kalian pengguna HP Oppo, Realme, Vivo, dan HP lainnya. Oke, buat yang ingin tahu caranya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita masuk aja ke aplikasi theme store. Nah, selanjutnya di sini kalian akan menemukan berbagai macam tema yang sangat keren, teman-teman. Tetapi di sini sayangnya temanya itu berbayar ya. Coba kita pilih salah satu tema di sini. Misalnya saya akan menggunakan tema yang ini ya, tema British. Nah, di sini harganya itu 15.000 per bulan ya. Coba kita klik. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan tema ini dengan cara uji coba, tetapi di sini sayangnya hanya 5 menit ya. Coba kita klik aja uji coba. Oke, sekarang sementara proses kita tunggu aja. Nah, sekarang untuk temanya sudah berhasil diterapin ya. Nah, seperti ini temanya sangat keren sekali. Tetapi ini hanya akan bertahan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit akan muncul pemberitahuan seperti ini. Uji coba kadaluarsa. Anda dipersilakan untuk membeli tema ini jika menyukainya. Jadi di sini kita harus membayar ya jika menerapkan tema yang ini. Jadi di sini kita klik aja hentikan uji coba. Maka secara otomatis temanya itu akan kembali ke tema bawaan dari handphone kita. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengubah tema yang berbayar tadi menjadi gratis dan juga permanen tanpa uji coba ya. Dan untuk caranya itu sangat mudah. Di sini kalian perlu membutuhkan aplikasi tambahan yaitu aplikasi iMood Pro. Dan untuk link download dari aplikasinya bisa kalian cek di deskripsi dari video ini. Karena untuk aplikasinya itu tidak tersedia di Play Store. Oke, selanjutnya jika kalian udah download aplikasinya, lalu kita masuk lagi ke aplikasi theme store. Lalu kalian pilih aja tema yang ingin kalian gunakan. Nah, untuk sebagai contohnya di sini saya akan menggunakan tema yang ini ya, yaitu tema ukiyo-e. Yang ini kita klik. Nah, selanjutnya kita klik aja uji coba. Nah, di sini kalian sudah bisa ya untuk meningkatkan uji cobanya itu menjadi 2 jam. Tetapi di sini karena kita ingin temanya ini menjadi permanen, kita klik aja yang uji coba gratis 5 menit ya. Nah, sekarang temanya udah diterapin ya. Temanya ini sangat keren sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengubah temanya menjadi permanen, kita masuk aja ke aplikasi iMood Pro yang telah kita download. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasi iMood Pro seperti ini ya. Ini seperti kayak file manager gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menerapkan temanya itu menjadi permanen, kalian tinggal klik aja di atasnya ini ada gambar biru ya. Kalian klik aja yang ini. Nah, ini permanent activated. Artinya untuk tema di theme store tadi akan menjadi permanen, teman-teman. Jadi caranya itu cukup simpel ya, kalian tinggal membutuhkan aplikasi iMood Pro ini, maka selanjutnya untuk temanya itu akan menjadi permanen ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masuk lagi ke halaman awal. Nah, ini temanya ini akan menjadi permanen. Oke, jadi seperti ini caranya untuk mengubah tema berbayar dari theme store menjadi gratis di Android. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.